Selamat pagi anak-anak ibu kelas 1 SD Darmawangsa. Jumpa kembali kita dengan pembelajaran tema. Pagi ini kita sudah memasuki tema 6, subtema 3 dan 4. Ya. Sebelum kita belajar, kita akan bernyanyi lebih dahulu ya. Judulnya Kemang Paman Datang. Ya, siap-siap anak ibu pasti tahu ya lagunya. Ya, kita nyanyi sama-sama. Ikuti iramanya. Kemari paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya berkembang biak semua. Paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terbeli, terbayang sudah aku di sana. Masih di sungai turun ke sawah mengiring kerbau ke kandang. Sekarang kita akan belajar sambil mengingat-ingat lagu tadi yang paman bawa. Ya, ada rambutan, ada pisang, ada sayur mayur. Nah, hari ini kita belajar tentang pengukuran tak baku. Ya, pengukuran tak baku itu maksudnya itu tidak semua benda yang kita ukur itu sama dengan orang mengukurnya. Seperti misalnya kelereng itu ukuran tak baku ya, gantungan baju di rumah ya, gantungan baju mama. Kemudian ada kantong plastik. Kemudian ada koin itu maksudnya uang logam ya, koin. Nah, ini adalah yang bisa dijadikan pengukuran tak baku, seperti hanger tadi ya, seperti ini hanger mama punya, gantungan baju. Kemudian ada kelereng, ini kelereng. Kemudian ada kantong plastik, ya, kantong plastik. Nanti kita akan pengukuran kita dengan kantongnya, kantong plastik ini. Nah, ini ya pengukuran kita. Kalau di rumah saya ada hanger, mama, ya. Kemudian juga ada dengan yang koin tadi ibu bilang ya. Sekarang kita lihat. Tadi kita sudah bernyanyi, paman membawa begitu banyak buah-buahan, begitu banyak juga yang namanya sayur-sayuran dan cerita-cerita paman yang menyenangkan. Nah, anak ibu, sekarang kita akan mengukur berapa berat rambutan dan pisang yang dibawa oleh paman. Ya, kalau kita ukur tadi, satu pisang itu rambutannya ada 7. Nah, kemudian satu lagi kita ukur, satu pisang dengan 5 rambutan. Nah, anak ibu, mana yang lebih berat? Dengan 7 rambutan atau dengan yang 5 rambutan? Pisangnya sama. Berat pisangnya sama ya, yang paman bawa dari desa tadi. Ada yang satu pisangnya dengan 7 rambutan yang diukur, kemudian ada yang satu pisang dengan 5 rambutan yang diukur. Mana yang lebih berat, anak ibu? Mana lebih berat, 7 atau 5? Ya, nah,
bisa ambil hunger mama, ya, ambil rambutan 7, ambil rambutan 5. Pasti yang lebih berat yang mana nih Ibu? Yang lebih banyak, ya, yang 7 berarti kita kasih checklist yang A. Ini A, ada B ya. Ini A, ini B. Nah, yang lebih berat itu kita nampak di sini bahwa rambutan yang diukur dengan 7 buah lebih berat daripada rambutan yang diukur dengan 5 buah. Ya, 5 buah rambutan itu dengan yang 7 rambutan jadi 7 lebih berat. Ya, coba kita anak ibu di sini, ibu ada penggaris ya, ada penggaris. Nah, ini pengukurannya ini penggaris sebelum kita masukkan ke sini. Nah, ini dulu terdiri dari apa saja yang mau kita ukur ya, anak ibu. Ini adalah penggaris. Nah, di rumah ada hanger ya, lebih bisa nanti anak ibu ada pegangannya. Nah, sekarang ibu akan mengukur dengan penggaris ini saja. Yaitu yang pertama ibu ambil satu botol minum yang sedikit isinya, yang sudah banyak diminum sedikit kita kasih di sini, kita mau ukur nih ya beratnya. Nah, anak ibu sudah mulai terasa ya. Nah, ini berarti beratnya lebih berat ke sini karena ini belum ada yang ditimbang anak ibu. Sekarang kita masukkan seperangkat alat tulis. Ada pensil di dalam sini ya. Ada pensil, ada penggaris ya, ada pensil, penggaris. Kemudian ada penghapus. Kemudian juga ada di sini alat-alat tulis yang lain. Ya. Sekarang kita akan masukkan di sini. Kita mau lihat. Oh, anak ibu ya. Ini ibu di tengah, ibu di tengah. Anak ibu, ini ibu di tengah ya. Nah, sekarang anak ibu akan terlihat sekali bahwa yang lebih berat akan ke bawah, yang lebih ringan akan ke atas. Nah, anak ibu coba lihat yang mana yang ke bawah. Apakah kresek ini yang warnanya ini bisa dibilang merah ya, merah ini, atau kantong yang putih ini? Nah, anak ibu satu tangan aja ibu pegang ya, satu tangan. Nah, anak ibu mana yang berat ini, mana yang berat ya, kelihatan yang berat ini akan ke bawah. Jadi kantong kresek kita ini, kantong plastik kita yang warnanya merah lebih berat daripada isi yang satu tempat minum yang isinya sedikit ya, anak ibu ya, nampak ya. Nanti di rumah kita ukur, ambil hanger mama ya, coba ambil pisang satu dengan 7 rambutan ya, atau satu pisang dengan 5 rambutan. Nah, ini nampak ya. Nah, ini ya, dia akan ke bawah kalau dia berat, anak ibu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung puluhan dan satuan yang ada di dalam tempat-tempat yang sudah dikelompokkan itu ya. Ini dia yang ketiga, kita menghitung anak ibu ya. Satu kelompok ini kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ini ada 10 anak ibu. 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ini sudah dikelompokkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 satu kotak nih, satu apa namanya, bingkisan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba kita hitung yang ini. Di sini nampaknya lebih sedikit ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Kita hitung semua dari bingkisan pertama sampai bingkisan terakhir ya. Coba anak ibu nih, paman banyak bawa ini ya, bawa buah-buahan, paman juga bawa sayur-sayur. Kita hitung ya, buah tangan paman, oleh-oleh paman. 10 tambah 10 kita tambahkan ya. 10 20 30 40 50 60 66. Anak ibu yang mana 66? Kita pasangkan, ini dia 66 ya. Kita pasangkan. Ya,
yang jelas ya, apa yang lagi nampak di situ. Nah, ini nampak ya, 66. Sekarang kita hitung lagi ya, kita hitung anak ibu sama-sama. Kita hitung ini berapa ini satu kelompok ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ini 10 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ini juga 10 nampaknya ya. 10. Kita nampaknya di belakang ini tidak cukup 10, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita hitung semua. 10, 20, 30, 40, 50, 55. Nah, itu dia. 55 kita hubungkan. Ya, 55. Sekarang kita lihat lagi lukisan berikutnya. Ya, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, pamannya sudah mengelompokkan buah-buahan yang di bawahnya menjadi 10-10 ini nampaknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10-10 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, banyak sekali ya. Paman kasih oleh-oleh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, pamannya sayang sama saya ya, sama anak-anak, anak kemenakannya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang di belakang ini yang perlu kita hitung ya. Sisanya dari yang di depan itu ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8 sini. Kita hitung dari pertama lah ibu. Ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 88. Wah, itu dua. Ya, ini dia 88 ya. Kita akan hubungkan, pasangkan dia. Nah, ibu, ini 88. Nah, yang terakhir, kita hitung ya. Di dalam bingkisan ini, dia akan nampak berapa jumlah semuanya. Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, ini 10-10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10-10 anak ibu nampak ya. Nah, kita hitung seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, masih ada tinggal satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal yang di belakang kita hitung. Nampaknya tidak cukup ini ya. Tidak cukup 10, kita hitung berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba anda kita hitung semua ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90 tambah 7, 97. Nah, ini dia. Nah, ibu. Ya, kalau kita pakai pembaris nanti lebih bagus lah. Nah, anak ibu, inilah banyaknya jumlah buah-buahan yang diberikan paman untuk saya di kota. Yang paman datang tadi membawa oleh-oleh banyak pisangnya, ada rambutannya, ini ada buah-buahan yang lain juga. Ya. Nah, anak ibu, setelah kita mempelajari ini, anak ibu sudah tahu bahwa timbangan tidak baku itu dapat dikelompokkan, dapat dihitung beratnya. Kemudian anak ibu juga sudah mengetahui bagaimana cara yang mudah untuk menghitung buah-buahan tersebut, benda-benda tersebut. Jadi bisa kita kelompok-kelompokkan. Anak-anak ibu sudah mengerti? Ya, lebih mengerti lagi dengan anak ibu mengulang pelajaran ini nanti. Ya. Nah, anak-anak ibu sampai di sini pelajaran kita. Sampai jumpa.